28 Safar 1442 Hijrah, bersama dengan 5 Oktober. Oktober 2021. Kita bangun jam 12. Bising-bising masih bangun anak. Sebenarnya ada 3 orang sudah positif masuk rumah. Jadi 2 orang sekarang anak itu demam, panas badannya. Jadi orang bising-bising masih bangun balik-balik orang untuk minum obat. Jadi aku pun tuh bangun juga lah. Sudah minum obat orang? Sudah. Nyanyi sama si Zika? Iya. Berapa panas badan orang? Zika suam-suam, tapi aku suruh minum obat. Sinarnya pun suam-suam. Penjelas sama kau sebangun? Lama kau kasih bangun? Iya, udah aku bangun. Tapi aku pun terbangun sih. Nah, kalau badan dah sehat memang langsung bangun. Itulah kehidupan yang perlu dilalui oleh seorang pesakit COVID. Kita bukan memikirkan diri kita saja, kita memikirkan pikirannya atau keluarga yang lain. Kalau kita sudah rasa teruknya sakit COVID, jadi yang orang baru positif ini menjaga betul-betul. Ya, sampai orang jadi macam demam macam aku baru-baru itu. Jadi kenapa tahu sebenarnya. Jadi tidur pun kadang-kadang tidak tentuan. Itu bangun sampai sini. Oke lah, jam 12.32 sudah. Aku mau tidur dulu. Nanti besok sambung insyaAllah pagi. Jam 1.29 pagi, masih belum mengantuk. Jadi tetap bangun jam 12 sampai sekarang masih belum tidur. Nggak tahu apa mau buat nih. Ini kita ngumpang sedih dong, boleh kan? Nggak maju sih. Oke, Allah Akbar. Assalamualaikum. 28 Safar 1443 Hijrah, 5 Oktober, jam 7.52 pagi. Macam loya-loya pula pagi ni. Mau muntah. Terus masih ada lagi. Badan kecil lah. Pagi mungkin sebab semalam banyak berjaga kan. Biasa saya seorang saja, aku seorang biasa yang positif, tapi bila sudah ada 3 orang ni, ada anak kecil lagi yang 8 tahun kena, lepas tu anak. Jadi penumpuan tu lebih kepada orang sudah tengok orang punya condition. Kalau orang demam semalam jam 12 lulus lebih, jam 12 lebih kebangun, istri kasih bangun orang sebab anak-anak kasih minum obat. Istri pun positif juga. Jadi sekarang ni, kalau dulu sebelum ni saya harap istri saja, istri yang positif yang tidak positif kan. Sekarang sama-sama positif. Pasalah positif positif pun kita tengok juga anak-anak yang positif juga lah. Yang lain-lain tu cuba elak lah kalau boleh berjumpa, tidak berjumpa lagi bagus. Tapi ialah kita berkorban di dalam rumah ni. So pengalaman untuk hari ini macam biasa, ada mengantuk sedikit. Saya tengok pun anak-anak saya pun terus mula batuk. Kalau tidak nak kembali kombinasi penyakit, saya tengok demam. Itu adalah dia punya simptom. Terus mula batuk demam. Itulah dia punya simptom yang tak boleh dielak.
Nah, dengan segala saya lebih penting mau dijaga agar punya oksigen sama dia menjaga sampai sesak nafas. Beginilah keadaan si pesakit COVID. Orang semua keluar dari pintu, kami keluar dari tingkap demi mengelak pelan-pelan apa ini daripada berkongsi pintu dengan orang yang masih sehat. Bertapa menjaganya SOP. Oke, sarapan kami hari ini ikan masin dengan bubur nasi. Inilah kami punya sarapan pagi. Oke. Alhamdulillah rezeki daripada Allah. Walaupun sekarang kita sudah bakul makanan untuk orang COVID daripada Jabatan Kebajikan, mungkin kita sudah peruntukan untuk orang pesakit COVID. Kita sudah macam pertama-pertama dulu orang karantin pun disuruh ambil, saya ada dapat ini sudah positif, dia ada dibagi juga. Begitulah kehidupan si positif COVID. Dia sudah dipeduli macam dulu. Hai bang, meluah ke bang? Dah lah. Apa yang kita mengisytahu, apa yang kita rasa. Karena ini dari aku sebagai seorang pesakit COVID-19. Jadi apa yang aku rasa, aku cakap lah. Kan? Okay lah, mau makan dulu, lapar sudah sakit latih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jam 11.48 pagi, 5 Oktober 2021. Masih 28 Safar. Hari ini baru makan tengah hari. Nah, aku anak bojongku lagi yang suka masak. Alhamdulillah ada masakan kami tom yum campur dengan digorengkan kami ayam. Ini makanan kami. Kami pesakit COVID makan dalam tapau begini supaya makanan kami ini tidak bercampur dengan orang yang sehat. Ya makan hari bersama dengan saya punya bidadari COVID. Akhirnya bidadari saya pun tumbang kena COVID juga. Adik tengok di pesakit bebas. Zan. Masih sakit perut mu? Tidak. Apa macam di sakit sakitkah? Nah, Fizan. Sakit kali malam tu dibawa ke hospital sakit. Tidak. Yang Fizan teriak kenapa? Menangis. Sakitlah. Juga kesehatan. Kalau tidak kena bawa lagi ke balik hospital. Mau? Nanti makan sama abang lah ya. Boleh bah, sama aja. Si Zika. Nanti aku makan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum. 6:20 minit petang. Okay. 5 Oktober 2021. Masih hari ke-6.
bergelar sebagai seorang pesakit COVID-19. Mulai daripada hari ini kurang ambil gambar sebab ramai sudah yang kena COVID kan, istri anak dua orang, jadi untuk jaga aurat jarang lah. Sebab dalam bilik dan luar sejak kami beli baju, kami terpaksa asingkan antara yang tidak ada COVID dengan yang COVID. Ada tiga orang lagi yang belum kena. Ini lagi satu budak. Oke sini. Hi guys, bilang. Ciao. Apa pada kam? Jadi Jani tidak susah dilarang. Para berjalan. Sudah dia meragam kena antam dan di hospital ngaco lagi di sini. Jadi susah dilarang Jani. Ayo sama pula baju kita ini hampir sama. Hai. Kan? Tapi ini enggak. Iya. Apa cara ini? Apa? Oke. Dan ini min ahli kitab. Dan ini izan. Ini juga salah seorang anak saya yang positif. Ya betul. Ini warna hijau. Lalu warna abaku. Jangan sampai punya warna banting. Ini Al-Quran nih. Dia kata abak sini. Iyalah, tapi kok bukan disuruh banting. Wah. Lompat. Jangan mbak, ayo orang ngaji. Jangan kacau. Tapi Al-Quran tuh. Abang tak mau atau begitu? Cek suhu kami. Berapa suhu abah coba baca? Berapa? Fizan kasih tahu lah. Itu lah, tak kenal. Tahu. Berapa itu? Abah. Berarti coba aku tengok. Berapa? Satu. Tek. Nah, timbak apa punya kepala? Tepung. Oke, percoba kasih tengok berapa bacaan. Apa punya? 36.3. Alhamdulillah. Kau? 36.4. Hazika? Yep. 36.7. Oke, semua masih oke lah. Ini. Mana? 33.8. Lagi bu insan. Kampung. Tadi ini satu ni si bungsu ni lampu negatif ni, jadi okey lah. Untuk setakat ni tu lah kita punya ni. Kalau ada mood nanti saya akan kasih closer lah. Okey, jadi hari ni Pak, saya agak letih ni hari. Macam hari saya banyak tidur. Sebelum zuhur saya tidur, kemudian lepas zuhur jam 1 lebih tidur juga. Awal tidur letih betul saya rasanya. Ma, berapa? Rasa tidak sehat. Berapa, Ba? Ya, apa kau timbak tu nak? Jangan kacau apa-apa nak. Berapa? Jangan kacau apa nak. Nah, apa terputus sudahnya deh. Apa? Jadi tidur bangun asar. Nyari apa? Aku tidak ada buat apa-apa. Tidur, makan, tidur. Emang letih sedikit kan. Saya punya anak-anak pun demam-demam juga. 37 semua yang punya kepanasan. 37 lebih. Minum obat semua lah. Macam dia tidak seberapa lah.
yang Anani dengan istri saya sakit kepala sebab jurang mungkin baru hari kedua kan. Jadi saya lah pula terpaksa memantau jurang punya kesihatan. Marah kalau tidak minum obat. Sekarang sebelum ini istri saya tukang pantau, sekarang saya pantau istri saya punya panas padat. Yalah, kita itu yang kita boleh buat sekarang nih. Tidak ada apa-apa yang kita boleh buat melainkan dengan cara pengalaman lah kita. Oke. Okay. Oh, hari ini itu saja dulu. Lapar mengaji dulu sekejap sebelum makan. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao.